Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share. Jangan skip videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ninja yang laju yang ya banyak. Itu ninja murtad, nggak tahu itu kenapa itu. Kita kecil-kecilan aja mas. Tanjakan 100 ribuan mas. Baru pertama nge-trail, dulu latihannya di sini guys. Engkolnya pemacul kakak adalah. Ya terus. Pade lain jalur. Jalan Pade. Menuju tanjakan full track Barakuda. Semalam tujuannya ke Gunung Aceh Hitam Jodet. Ya Gunung Aceh Hitam itu ya Gunung Bewer. Tapi hujan, karena hujan kita nggak jadi kesana kemarin. Kenapa ini? Baca karena gugur di pilot ya. Bocok deh lah. Kada kano kupi lawanan tuh. Ini bos kano. Oh, kawan tuh. Kupi lawanan teko. Sudah di pisit ya. Ayo. Nah, ini. Kasar ya pokoknya. Ada kalau yang lanjut ya. Debu padar. Jalan persawitan. Thank you.
kita lewat situ juga, guys. Nah, salah terus ke sana. Nah, gunung kita hampir masukin ya. Masuki wilayah Bukit Lintang. Lama tidak kesini ternyata ya begitulah. Kita lihat yang lain bagaimana dia naik kan. Kayaknya sih Om Fahmi. Oh, Om Edi. Om Edi. Apakah bisa? Oh, Om, jalannya kesini. Ninja Om Fahmi KO. Oh, kayaknya ada yang naik ke atas sana, guys. Naik ke Gunung Kesot. Kenapa, Om? Lemas. Om nggak bisa naik ya? Ada tanaman. Di daerah sebelah kiri loh. Itu ninja yang laju yang ya banyak. Itu ninja murtad, nggak tahu itu kenapa. Nah, itu dipilah pina laju benar ya, dipilah penguasa pila dia itu. Naik gunung kok nggak bisa ya? Ya itu. Oh, nanti kita wawancara di bawah ini. Ya, ntar ya. Ya, nunggu dia turun dulu. Kenapa yo? Kenapa yo? Kenapa yo? Begini apa? Apa ya? Ini sepertinya tanjakan susah. Iya. Enggak sepertinya dipila ya, Om ya? Enggak seperti dipila. Iya. Jadi kita harus konsentrasi ya, sama power motor ini. Iya. Dan kelahar kecilnya. Kelaharnya ini terlalu besar. Om, kayaknya Anda perlu latihan ini. Iya. Dengan latihan ini. Latihan kobel-kobel. Kobel-kobel untuk iya, kopling, untuk kopling. Supaya koplingnya lebih. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ya, oke. Kita coba lagi. Kita tunggu di atas ya. Panas. Panas di atas, makanya lebih baik nunggu di bawah daripada nunggu di atas. Tanjakannya ya rel lah. Nanti di sana ada satu, ini satu, dua, tiga atau empat tanjakan lagi, guys. Tetes. Kita lihat bagaimana. Pak Medisa. Thank you.
wow medisnya. Iya ya. Artinya harus sering ngobel. Pokoknya harus. Nah. Yang ini atau yang ini. Habis. Ano, belum sesuai lagi tangan lawan mesin hanyar. Om Ansar setak di atas. Pas di asar itu lah udah mulai lemah ya loh. Nah, jadi Bin sebelum Ansar tuh hujat-hujat. Emot. Broker dulu lah. Jadi kada kawa kayak 4 dak nang datar aja sampai turun tenaga tuh nah. Habis tenaganya kawan-kawan. Uma RTR sabar yang lalu. Teh, sabar teh. 100 ribuan. 100 ribu. Kita kecil-kecilan aja mas. Tanjakan 100 ribuan mas. Tanjakan 100 ribu nah. RT bikin tip bikin naik me. Iya dong. Lumayan buat anu. Cuci gudang. Ganti oli. Oh, kira cuci gudang. Hey guys, omnya sudah naik. Kalian naik RT dah? Naik ya? Kalau pantatnya nyolban, emang naik gunungnya. Nah, kalian naik. 3-4 kan tadi om? 3. 3 kali, oh masih 2 lagi kesempatannya lah. Masih 2. 100 ribu. 100 ribu. Saya kan masuk kendaraan dan ganti oli jar. Om Adian ah. Oh naik, ini naik. Masih mengisi. Kan awam bang. Iya. Oleng dah. Paling keren bensin keringet muka. Aduh. Kerannya tertutup, kawah aja naik. Ya guys, kita lanjut ke depan situ, nunggu kawan-kawan. Repo.
tanjakan Acil Idang. Turun sini. Sekian berapa bulan baru kesini lagi nih guys. Udah lama nggak kesini. Oh, ketemu lah. Nah. Kamu kenapa tadi kirim nagur aku, Dek? Ikan makan. Wah. Ya, maka jumping pulang. Eh. Dikira siapa ya, Lak? Engkolnya pacul kakak ada, Lak. Hati apinya bapi kada. Jarak-jaraknya bapi, Bang. Mogok, nih, sudah lompang nih. Eh, mandi tuh di situ. Enak itu, Bang. Tutung akan dulu. Iya di situ. Tadi kan. Pas pernah mau. Eh, guys. Maulah mau kunjung nang kita. Anu tuh nah Ardi mulai gawi. Gara-gara Ardi ya, Lak. Iya, gara-gara Ardi tuh nah, nah penjahatnya nah. Ardi belum mandi. Belum bebaso ya, Pak. Imba berang ro baso Ardi. Oke, kita tadi didang motornya tidak bisa hidup juga. Jadi motornya ditarik, tapi kami ke Acil Idang dulu sebentar. Wow, hampir.
pemandangan dari atas. Mungkin kita coba turun. Oh, ini naik nih, ninja. Wow, naik ninja. Ninja naik. 230 Om Ansar. Nah, kelek 230. Naik. Naik, guys. Kayaknya udah enggak tinggi lagi nih. Enggak kayak dulu. Dulu susah. Sekarang ya enakan lah. Paham, Om Fahmi naik. Ninja 13. Ninja 13. Oh, Ninja 13. Oke, 543. Mencoba. Naik emak. Nah, mati dok. Cocok layarnya. Sudah. Lagi kah? Di situ gennya menonton ini. Eh, kita bisa ke atas. Naik uang kita kalau menimbangnya, jangan anu benar, jangan laju benar. Sudah mantap guys. Benyaman gunungnya ya, iya deh sebut ya lah kada om bang dulu yang dulu tuh asa nyaman lah. Ini nyaman lagi, asa nyaman ya, asa tengah leh ya. Ini benyaman gelombang. Eh, bu gelombang saya ini. Udah beberapa kali bisa nembak ya. Jumpa lek. Foto balik lagi. Ada. Iya. Jam dulu nih. Woi. Ya guys, kita berada di puncak Gunung Wajidang. Nah, di
udah sore ya lau. Iya, sampai sore kita. Sampai sore di sini. Nah. Apa Pak? Nah, anginnya sejuk, Pak. Anginnya sejuk. Menikmati apa sunset ke Jurum tuh? Sunset. Nah. Itu Gunung Lintang, Gunung Gunung Anten. Nah. Nah, tuh kawan-kawan di bawah. Kita berada di sini, guys. Dari jauh-jauh memang mantau. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, comment, and like guys. Oke, ikuti video selanjutnya. Dah.